Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Vlog Ergarto. Dan malam ini kita akan kembali berburu mobil bekas. Dan lagi-lagi kami dipercaya oleh salah satu konsumen kami untuk mencarikan unit impiannya, yaitu Karimun Wagon. Dan kami sudah dapat info Karimun Wagon GS Limited Edition tahun 2014 dan sudah diinspeksi oleh tim kami kemarin oleh Mas Ikin di Depok, dan barangnya masih istimewa. Dan sekarang kita akan menuju ke sana, kita pastikan lagi ya, mudah-mudahan kondisinya juga sesuai dan nanti diterima oleh konsumen. Alhamdulillah juga jadi puas, dan kami juga sudah dipercaya, alhamdulillah juga. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin ingin dibantu inspeksi mobil, kalian bisa hubungi kami di deskripsi ya. Jadi boleh tanya-tanya apapun itu di kontak kami di deskripsi. Dan sekarang kita lagi menuju Almajiraya jam 9 malam. Nanti mudah-mudahan jalannya lancar sampai tujuannya. Nah, selanjutnya videonya jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, itu teman-teman, armadanya udah datang. Biasa, seperti biasa. Ini enggak, Om? Iya. Kita naik ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan. Alhamdulillah kita udah sampai di Pondok Cabe. Kemudian ini agak kesiangan sih, sekarang jam 6 pagi. Kita agak telat subuhan sebentar. Habis ini kita langsung lanjut menuju ke rumah Mas Ikin karena sudah deket dari sini. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini Gojeknya datang. Iya, Pak. Karena deket, sekarang kita naik Gojek aja. Pakai helm? Enggak usah, Pak. Deket ini kok. Iya, dari sana, Pak. Iya. Lanjut terus. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini kita udah sampai di markas kami Depok. Dan ini unitnya. Nah, lihat sekilas kondisinya istimewa. Nanti kita coba lihat lagi lebih detail lagi. Oke, kita sekarang ambil kuncinya dulu. Nah, teman-teman, ini sekarang kita coba lihat sekilas dulu mobilnya, karena kalau kita lihat nih seger banget. Kemarin sama Mas Ikin juga udah dicek semua, kita cuma memastikan sekilas saja nanti. Jadi videonya nanti kita potong-potong aja ya, ini perwakilan aja. Apa ikut? Yo, sini, ntar kemarin mau lihat-lihat dulu. Bentar. Ya sini, yes. Sini dulu. Ada iklan dulu ya teman-teman ya. Kilometer 36.000. Ini 2015, 2014. Artinya setahun nggak nyampe 4.000 ini mobil. Asli. Yang limited edition, jangan lupa selalu ada electric mirror di sini dan ada full body kit. Kalau bagian interior nggak perlu kita cek detail karena emang masih fresh banget sesuai pemakaian juga ya. Ini mesin karena 36.000 jadi sesuai juga. Ini sekelas aja kita lihat aja udah kelihatan rapi banget. Standar dari kami ini tulang depan siler sini semuanya ya rata-rata bersih begini sampai ke bagian bawah semuanya aman. Kalau bawah kalau kita lihat semuanya masih kering semua. Dan ini
Jangan lupa yang harus ada body kitnya. Masih pakai air coolant. Masih rapi, pulang-pulang rapi. Oke. Sekarang lihat di bagasinya. Nih, teman-teman jangan lupa nih kalau limited edition selalu ada ini dia. Alhamdulillah ini masih komplit juga, biasanya sering hilang. Ini kayak limited edition yang sebelumnya juga yang kami dapat. Nih. Ada sensor parkir, full body kit semua. Oke, dan serepnya belum turun, jadi masih bawaan semua. Tulang-tulang semuanya masih aman. Ini kalau ban, ya sebenarnya sih harusnya belum diganti ban. Cuma karena pemiliknya ini mungkin nggak mau expired di 2014, sudah diganti ke tahun 2021 sebenarnya. Oke, jadi gitu teman-teman. Sekilas aja ngeceknya karena sama tim kami sudah diwakili semua dan alhamdulillah sesuai banget dari kondisinya ini. Oke, teman-teman seperti biasa, jadi mobil, surat-surat, ini manual book, kunci serep semuanya masih komplit. Jadi emang kemarin kebetulan juga masih ngeceknya juga rapi semua karena record mobilnya jadi cakep. Dan buat kalian yang pengen dibantu untuk inspeksi mobil atau tanya-tanya tentang mobil, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Seputaran Jabodetabek nanti bisa sama Mas Ikin, dan kalau seputaran Jawa Tengah langsung sama saya langsung untuk inspeksinya. Itu aja, dan sekarang langsung kita pamit perjalanan pulang ke Salatiga. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini sekarang kita perjalanan pulang menuju ke Salatiga. Baru aja keluar dari daerah Depok, dari markas kami. Dan mobil ini masih sangat fresh banget karena ya sekali lagi karena sesuai dengan kilometernya, kebetulan kita dapatnya yang sangat low KM dan recordnya juga masih record dari Suzuki-nya langsung. Oke, buat teman-teman yang ingin dibantu untuk inspeksi mobil atau tanya-tanya tentang mobil, kalian bisa hubungi kami di deskripsi atau kalian bisa komentar di bawah. Seputaran Jabodetabek atau seputaran Jawa Tengah, kalian bisa langsung hubungi kami di deskripsi. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Dan sampai ketemu di berburu mobil selanjutnya. Assalamualaikum.